sempat ya lo kuhulir. Nama siapa? Saya nama Pak Henry Kusaksi. Coba fotonya. Saya tahun 71, 72, 73 kami tamat tujuh. Di SMA? Di SMA Saint Gabriel. Kesan banget. Sampai tamat kami sama-sama duduk di gereja Pantai Bini belakang. Ya sekarang Thomas Morus ini. Kesan Bapak terhadap Papa Yosef sebagai guru? Luar biasa. Luar biasa. Nah, dengan adiknya tiga orang, saya sudah lupa nama. Adik kandung. Oh, iya. Adik kandung yang dibawa. Besar-besar semua. Itu Lukas dan Andreas. Pokoknya kami sama-sama sekolah. Yeah. Jadi pernah kami cari ini, saya bukan mengurangi. Pernah kami sama-sama makan ubi kayu juga. Iya, betul. Ya. Memang Bapak dulu susah memang. Susah. Iya, jadi makanya karena dia susah, dia sekarang dia sudah merasa dia cukup, dia pingin pulang bantu masyarakat NTT supaya lebih baik. Iya, masih dapat. Terima kasih Bapak. Masih dapat. Yang penting kasih lilin kami doa. Baik. Bapak. Bukan. Bapak ini kan muridnya Bapak Yosef. Lalu sekarang Bapak Yosef kan sudah menjadi calon wakil gubernur NTT bersama Victor Bung Tilu Leskodat sebagai gubernurnya. Pesan Bapak. Kami pesan begini saja. Mengajar murid saja sudah jadi anak-anak murid yang pintar. Jadi lebih baik Bapak menjadi gubernur yang baik. Lebih mendidik lagi untuk masyarakat. Jadi murid untuk masyarakat masyarakat Nusa Tenggara Timur. Murid untuk murid secara kabupaten kami sudah jadi manusia. Jadi sekarang jadi murid untuk semuanya itu, moga-moga menjadi gubernur yang baik untuk masyarakat Nusa Tenggara. Hei, bukan apa tapi ibu, cerita saja. Bilang yang dulu bilang makan ubi kayu kah? Iya. Di teras gereja. Iya. Ah, itu nanti kenal. Kalau itu kenal berarti itu kenal saya. Tidak mungkin lupa. Satu kamar dengan? Satu kamar dengan Pak Maksi. Pak Maksi. Masih sama. Masih sama. Kami Pak Maksi, Pak Maksi, Bapak Alo, Bapak Vincent Anot. Bapak Vincent Anot ini. Pak Hila. Pak Selise. Pak Selise ada di. Kan? Kemudian Kabupaten dan Pak. Buat Gerus. Ya kepala sekolah tapi lebih dulu, lebih awal baru Pak Hila. Kami sengsara lagi di depan. Waktu baru sekretar awal, kami ingin berhadapan rumah. Itu masih kursi goib begini. Kursi goib. Tapi kenapa sampai kemudian itu luar biasa semua. Saya mata. Saya lihat luar biasa. Yeah, okay. Sehingga saya tidak lupa untuk mendoakan mereka. Terima kasih Bapak ya. Doain Bapak Yosef dan Bapak Victor ya Bapak ya. Kita kerja tapi doa itu perlu. Satu kali salam Maria untuk mereka saja itu luar biasa. Apalagi kalau salam Maria. Berapa salah? Mawar. Baik. Bapak masih ingat kita duduk di belakang gereja Pantai Bini? Pantai Bini. Ini satu kamar dulu dengan Pak Maksi Sari. Yang satu saya nama Hendrikus, yang satu teman nama Orimong. Saya dilihat, aduh Pak tahu. iya betul saya dilihat, sudah 43 tahun dilihat. Tapi tidak kerja apa-apa Bapak sebagai petani. Kami nomor nipet. Itulah kerja kebun Bapak. Tapi saya bangga saya ketemu ibu, anak. Ibu juga saya ketemu. Dengan Pak Victor itu.